Halo Garnista, balik lagi sama gue Iqbal Biasa di Gamers Jadi. Hari ini saatnya kita lihat patch terbaru. Oke, kalau kita lihat di sini current patch-nya sekarang ada 2.19. Yap, update terbaru bakalan keluar apa aja ya, kita lihat bro ya. Fix durability per shot on track rival. Oke bro, jadi kita masalah yang kemarin kita pakai senjata kayak apa sih? Pistol gitu, terus kita nembakin dart. Cuman masalahnya itu durability-nya gampang hancur, bro. Jadi pas kita nembakin baru beberapa dart, mungkin sekitar 30 atau 50, senjata kita udah rusak. Nah, sekarang di fix sama mereka, bro. Durability-nya mungkin lebih tahan lama lagi, mungkin bisa 70 atau 100, nggak tahu. Ntar kita coba, bro, ya. Terus yang kedua ada ini, bro, saddle untuk si quests. Jadi sekarang kita dapat yang non-plator atau yang regular, yang kita biasa pakai. Bukan yang khusus structure gitu yang segede gaban, no. Tapi kita udah dapat ini juga, bro, yang reguler. Nice. Terus ada, kita bisa sekarang duduk di bangku atau di apa ini, benchnya itu pokoknya. Pokoknya bisa duduk aja, bro, intinya. Biasanya kan kita cuma bisa crafting doang, cuma dilihat doang, gak bisa duduk. Sekarang kita bisa, ntar kita coba juga. Dan ada dino yang terbaru, yaitu Mosasaurus. Yap, nickname-nya apa ini? Terror of the Deep. Oke, julukannya Terror of the Deep. Terus yes, ini bro yang kita tunggu-tunggu. Kita bakalan bisa punya baby dino. Oke, ntar mungkin perlu berapa lama ya, atau berapa waktu, kita cek aja ntar. Tapi yang pasti kita perlu male, versi male dan female-nya. Jadi T-Rex harus punya cewek cowoknya. Ntar mereka kawin, terus mereka bertelur, terus telurnya ntar retak-retak muncul deh bayinya. Oke, nice. Terus apalagi ya, bunny hop, engram, shotgun. Damage shotgunnya naik 40%, bro. Nice, oke. Terus apa lagi? Ini no. Nah, sama ini, bro. Trank dart kan kita tahu kemarin, bro, kita pas bikin ternyata emang mahal banget, makanya gua balik lagi ke crossbow soalnya bikin trank dart itu mahal. Tapi sekarang crafting cost-nya dikurangi, bro. Jadi cuma butuh 1 bullet, 2 metal ingot sama 3 narkotik. Semoga aja enggak terlalu susah, bro, ya. Ntar kita cek lagi ya. Tapi kalau masih tetap terlalu mahal ya balik lagi ya ke crossbow. Terus torpidity-nya juga jadi 20% lebih greget lagi, bro, dibanding kemarin. Kemarin sih emang lebih bagus ya dibanding crossbow, cuman sekarang tambahin lagi 20%, jadi lebih mantap. Oke, jadi itu aja kali ya. Untuk lebih lanjutnya, kalian cek aja videonya. Enjoy! Thank you.